Dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, Batalion Infanteri atau Yonif 721 Makassau menggelar upacara serah terima jabatan Komandan Yonif atau Danyonif 721 Makassau. Dalam kesempatan ini, Bupati Pinrang Irwan Hamid juga secara khusus turut hadir didampingi Kepala Kepolisian Resort Pinrang, AKBP Dwi Santoso, Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2020. Dalam upacara ini, Danyonif 721 Makassau berganti yang sebelumnya dijabat oleh Letkol Infantri, Andi Wicaksono Wibowo, SIP, kini dijabat oleh Mayor Infantri, Andika Ari Prihantoro. Upacara ini, dipimpin langsung oleh Dan Brigif 11, Badik Sakti, Kolonel Infantri Jerry H.T. Simatupang, yang diisi dengan penyerahan tongkat komando Danyon 721 Makassau dan serah terima tumbul batalion yang menjadi salah satu prosesi wajib dalam upacara sertijab militer. Upacara yang digelar dalam masa pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan pemberlakuan protokol kesehatan di mana setiap undangan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan pembatasan jarak antara undangan yang turut hadir.